Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi permintaan dari teman-teman yang sering ada di kolom komentar agar aku plantur tanaman hias yang ada di teras, maka pada video kali ini aku ajak teman-teman untuk melihat tanaman-tanaman yang aku tempatkan di teras rumah ini dari dekat ya. Namun sebelumnya mohon maaf teman-teman, karena tanaman-tanaman aku itu semua tanaman-tanaman sederhana, dan kalau dinilai dari segi finansial nggak ada yang istimewa karena harganya tentunya murah-murah ya. Namun kalau dinilai dari segi fungsi dan manfaatnya, semuanya istimewa. Karena semua tanaman-tanaman ini memberikan keindahan, kesejukan, suplai oksigen yang sangat cukup untuk kesehatan kita. Dengan memandang tanaman ini, pikiran kita jadi fresh setelah kita berjibaku dengan pekerjaan sehari-hari. Dan tanaman juga bisa memberikan efek relaksasi. Dan satu lagi, tanaman-tanaman ini menyertai kita bertasbih loh. Masya Allah, luar biasa kan? Yuk sekarang kita lihat satu persatu tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Tapi mohon maaf, nanti pasti durasinya agak panjang loh. Kita lihat mulai dari mana ya dulu ya. Mungkin dari yang sisi depan pintu ini ya. Ini adalah pintu masuk ke ruang tamu teman-teman. Di kanan dan kirinya aku letakkan dua rak bunga warna putih yang terbuat dari kayu. Adapun tanaman-tanaman yang aku letakkan di sana, paling atas itu aku tempatkan dua tanaman kembar, yaitu Pilo Brekele atau Burlemak Variegata. Kemudian rak kedua dari atas juga tanaman kembaran, yaitu Pedilantus yang tegak. Kalau rak ketiga dari atas dan juga rak keempat sudah tidak kembaran lagi teman-teman. Yuk kita lihat dari dekat ya. Mendekat lagi. Nah, Pilo Brekele-nya itu semuanya variegata. Kemudian di bawahnya ini Pedilantus tegak. Di bawahnya lagi ini ada begonia. Kemudian Diven terang bulan, yang di sini di lantai ini adalah sirih marbel. Bergeser ke rak yang sebelah kiri, sama kayak tadi ya, yang paling atas sendiri adalah Pilo Brekele atau Burlemak Variegata, dan ini daunnya itu roset teman-teman, jadi melingkar gitu, penuh full ya. Yang satunya tadi juga gitu, sama melingkar full, dan semua daunnya itu variegata, karena kalau ada daun hijau itu langsung kami potong, kami buang, sehingga numbuhnya itu jadi variegata semuanya. Sampai ke dalam itu pasti ada variegatanya, tidak ada yang pure hijau. Kemudian di bawahnya Pedilantus tegak. Kemudian di bawah Pedilantus ini ada suplir, kalau nggak salah ini yang suplir selada ya. Karena dulu aku belinya di Shopee itu suplir selada, dapatnya kayak gini teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ini rumput variegata. Selanjutnya tanaman yang di lantai ini adalah Diven Starling. Dari rak kayu yang aku tempatkan di depan pintu, kita bergeser ke rak besi yang ada di sebelahnya. Di sini aku menamakannya pojok begonia karena semuanya tanaman begonia yang aku tempatkan di sini. Dimulai dari sini, ini ada begonia bintang hijau yang daunnya lebar-lebar teman-teman. Kemudian kita bergeser ke pot sini, ada begonia tapak macan, ini daunnya juga roset melingkar gitu teman-teman. Lanjut di sebelahnya, di bawah ini ada begonia silver, dan itu terlihat ada bunganya warna pink ya. Di samping begonia silver ini ada begonia martin yang aku perbanyak seperti video aku sebelumnya. Kemudian kita bergeser ke rak yang di sini. Jadi semua tanaman yang ada di atas rak besi ini adalah tanaman begonia, kecuali di rak yang paling bawah sendiri. Nah, ini Calathea bulu ayam.
Di atasnya ada begonia tapak macan, kemudian yang di bawah ini ada begonia tapak kucing. Kalau yang kecil kucing, kalau yang besar macan ya. Kemudian ini ada begonia bambu, di atasnya ini ada begonia katedral atau begonia kerupuk ya. Daunnya itu bentuknya keriting cantik kayak gini teman-teman. Kemudian di bawahnya begonia kerupuk, ini juga ada begonia silver, tapi ini yang daunnya kecil ya. Kalau yang satunya tadi, yang di sebelahnya begonia martin, ini daunnya lebar. Nah, saat gini, dan ada bunganya warna pink itu. Tapi kalau yang satunya, yang kecil ini tadi, nggak ada bunganya ini teman-teman. Yang begonia bambu ini juga warna sebenarnya silver, gradasi ungu, dan bentuk daunnya pun beda ya. Di sampingnya ada begonia tapak macan lagi, dan yang ini adalah begonia black velvet. Di bawah begonia black velvet ada begonia tapak kucing, dan di yang atas ini aku tempatkan juga begonia, tapi aku kurang paham apa ini ID-nya teman-teman. Bentuknya itu kayak gini, hampir sama seperti yang di rak depan pintu tadi. Kalau rak depan pintu yang sebentar kayak gini, nah ini hampir sama, mungkin ID-nya sama, tapi aku nggak paham kalau yang ini ID-nya apa. Di atas akuarium aku tempatkan begonia martin, kemudian di bawahnya ini aku tempatkan ada pilolinet, kemudian bromelia sama tanaman yang tengah itu yang dari jenis bambu ya. Oh ya teman-teman, air akuarium itu sebenarnya jernih loh, terlihat ikannya berenang kan, cuman karena hiasan di dalamnya baik batu maupun kayunya warna hitam jadi terlihat kayak gelap. Di depan akuarium ini aku tempatkan juga rak yang terbuat dari kayu sama kayak yang di depan pintu, dan inilah tanaman-tanaman yang ada di atas raknya. Ini ada pedilantus yang juntai, kalau yang tadi kan pedilantus tegak semua ya, ini pedilantus juntai. Di bawahnya ini ada tanaman kayaknya Homalumina Andromeda, tapi ini yang KW ya. Kalau yang asli aku ada nanti yang di bawah akuarium sebelahnya. Lanjut, di sampingnya ini ada pilokata. Aku suka pilokata, ini kayak apa ya, daunnya itu tebal, terus batangnya itu bendol-bendol gitu. Kemudian ini Calathea ornata, kemudian yang di atasnya ini dari keluarga bambu Dracaena. Di samping rak ini juga ada Calathea lagi teman-teman, sama seperti yang tadi Calathea ornata, cuman ini yang stangnya panjang ya. Kalau yang barusan tadi kan stang pendek. Masih dari keluarga Calathea, nah yang ini Calathea silver. Di sampingnya yang kecil itu adalah Calathea semangka. Di atas tembok ini adalah Calathea bulu ayam. Ini posisinya di area pintu samping teras rumah aku teman-teman. Kemudian kita bergeser ke area akuarium yang ada di sini. Jadi di sisi selatan ini kami menempatkan dua akuarium memanjang, itu yang di tengah-tengahnya dibatasi tiang teras yang warna emas. Di bawah tiang teras kami pakai untuk meletakkan speaker salon, dan di balik speaker salon atau di kanan dan kirinya tiang teras ini kami letakkan tanaman anthurium kuping gajah. Dan ada pakis Boston di kanan dan kirinya speaker salon. Sementara di depan masing-masing akuarium kami menempatkan juga Homalumina Andromeda. Nah, ini Homalumina Andromeda yang ada di depan akuarium sebelah kiri. Ini roset banget teman-teman karena daunnya itu melingkar full. Dan inilah Homalumina Andromeda yang asli ya teman-teman. Kalau yang di depan tadi yang aku bilang Homalumina Andromeda yang KW. Kalau yang asli daunnya itu lebih mengkilat, kemudian garis putih tepi ini tajam, warna daunnya juga lebih hijau segar, dan guratan-guratan daunnya itu tebal. Jadi daunnya kalau dipegang itu kayak bergelombang gitu teman-teman. Coba dibandingin kalau yang aku bilang KW tadi kayak gini teman-teman. Tapi mungkin yang KW ini ada namanya sendiri ya, apa Homalumina lele. Tapi kalau Homalumina lele itu daunnya kayaknya lebih panjang-panjang deh.
Dan yang ini Homalomena Andromeda yang ada di bawah akuarium sisi kanan. Memang tidak serimbun yang di sisi kiri ya. Oh ya teman-teman, untuk anturium kuping gajah yang ada di bawah tiang teras ini, itu sudah sekitar 5 tahun tidak pernah kami pindahkan tempatnya ya. Dia tetap bertahan di sini, hanya pernah sekali kami ganti media tanamnya dan kami ganti juga potnya ke pot yang lebih gede karena pot lama sudah kekecilan dan biar nutrisinya tercukupi. Alhamdulillah, meskipun bertahun-tahun mereka nggak dipindah, tapi mereka tetap subur teman-teman karena dapat cahaya matahari langsung ya. Ini temboknya kan lubang ya. Hanya sesekali aja kami putar arahnya karena biasanya daunnya itu kan cenderung untuk mencari sinar matahari. Dan di atas akuarium juga kami pakai untuk menempatkan tanaman, ada lili pari sama pedilantus yang juntai, kemudian yang di atas ini sukulenida katak sama geji beling. Atau ada juga yang menyebutnya sambar lilen. Adapun di atas akuarium sebelah kiri kami tempatkan 2 pot Bromelia cryptanthus dan juga Peperomia scandens atau terang bulan. Itu tadi area teras di depan ruang tamu. Kemudian yang terlihat ada rak bunga di bawah tiang teras. Ini sebagai penyekat ya. Nanti di belakang tiang teras itu ada raknya juga, penyekat antara teras di depan ruang tamu dan teras di depan garasi. Dan ini adalah teras yang di depan garasi. Namun sebelum kita melihat tanaman-tanaman yang ada di rak penyekat dan juga di teras ini, aku ajak teman-teman ke depan. Nah ini, nah tepat di depan teras ini pada sisi kanan dan kiri ada 2 pot gede yang kembaran ya, yang di dalamnya aku tanami beberapa jenis tanaman hias jadi satu. Nah seperti ini teman-teman, ada Sansevieria lidah mertua, ada Sansevieria katak hijau, ada Bromelia. Sebenarnya ada lili parisnya juga, tapi lili parisnya kalah teman-teman. Kalah sama Bromelia yang awalnya hanya satu, sekarang sudah numbuhan naan jadi 3 dan udah gede-gede semua. Nah ini yang sisi kiri, Sansevieria lidah mertuanya kalah juga. Di 2 tiang teras ini aku tempelkan tanaman tanduk rusa atau platiserum. Tanduk rusa ini aku beli 3 tahun yang lalu, bulan Januari tahun 2021 teman-teman. Dan aku belum pernah mengganti medianya. Jadi tanduk rusa itu sangat gampang sekali perawatannya. Ini hanya disiram aja setiap hari. Bahkan medianya ini apa aku juga nggak tahu teman-teman, tapi kayaknya nggak ada deh. Hanya ditempelkan aja di papan kayu kayak gini. Coba ya. Nah papan kayu kotak kayak gini aja ditempelkan, nggak ada medianya. Dan memang harus disiram setiap hari ya teman-teman, karena kalau nggak disiram pasti kering, karena kan dia hanya nempel di kayu aja. Medianya itu kayaknya dari tubuhnya sendiri yang mengering gitu. Karena sungkupnya atau kulitnya yang warna hijau itu lama-lama dia ngering, warnanya kuning gitu, berganti dengan sungkup baru yang hijau, ngering lagi, berganti lagi dengan yang hijau, kayak gitu seterusnya teman-teman. Dan aku nggak pernah ngelepas atau membuang sungkup-sungkupnya yang mengering kayak terlihat di depan itu ya. Di sampingnya ada Begonia Martin yang aku gantung. Di samping Begonia Martin ini Greenfall teman-teman. Tapi duh, tinggal separuh ya. Yang separuh pot itu sudah nggak ada. Kayaknya ini bermasalah deh medianya. Sebenarnya harus aku ganti tapi belum sempat. Di bawahnya ini Defense Starling kayak yang di depan pintu ruang tamu tadi ya. Tapi yang ini ukurannya jumbo teman-teman, ini gede banget, Masya Allah. Di depan Defense ini ada Aglaonema Big Roy. Oh ya teman-teman, abaikan sandal-sandal yang terlihat itu ya. Maaf. Dari sini kita bergeser ke balik
tiang teras. Di sini ada rak kecil dari besi susun tiga dan aku isi dengan yang paling atas ini adalah pakis Boston. Di bawahnya itu pedilantus, kemudian di bawahnya lagi oxalis atau tanaman kupu-kupu. Di samping rak yang aku letakkan di lantai itu ada Divan Terang Bulan dan juga Aglonema Twinkle, ada dua pot tapi masih kecil-kecil. Untuk pakis Boston yang awalnya hanya satu pot, sekarang aku punya 5 pot teman-teman, karena memang mudah dalam pengembangbiakannya. Termasuk di rak putih yang ada di tengah ini juga aku tempatkan pakis Boston. Jadi di tengah sini ada dua rak. Yang pertama rak putih ini, kemudian di belakangnya nanti ya kami fungsikan sebagai pembatas antara teras yang selatan dan teras yang utara. Adapun tanamannya paling bawah ini ada Calathea merak, kemudian begonia tapak macan, kemudian pakis Boston, dan ini Calathea merak lagi. Di atasnya ada Dragon Silver, kemudian yang di atasnya lagi ini pakis, tapi bukan pakis Boston teman-teman. Kalau yang ini batangnya itu kaku dan daunnya juga kaku, lebih tebel dari pakis Boston. Bentuknya itu kayak gini teman-teman. Aku nggak tahu ini pakis apa. Aku suka banget karena ini cantik. Kalau teman-teman tahu ID-nya silahkan komen ya. Lanjut kita bergeser di baliknya. Ini ada sekumpulan tanaman aglonema. Tapi tentunya aglonema yang sederhana dan murah-murah ya. Aglonema sejuta umat. Yuk kita lihat dari dekat. Yang pertama ini ada aglonema twinkle. Di sebelah kanan aglonema twinkle ini ada aglonema cochin. Kemudian di sebelah kiri aglonema twinkle ini ada aglonema big papa. Kemudian di atasnya ini ada aglonema striptease. Dari aglonema kita bergeser ke rak yang kedua. Kalau dilihat dari sini, tanaman-tanaman yang aku letakkan di rak pembatas ini kayak berbenturan gitu ya dengan tanaman-tanaman yang ada di belakangnya. Karena di sana, nah di sana itu kan ada tanaman-tanaman juga, sehingga terlihatnya itu kalau dari sini kayak berantakan gitu ya teman-teman. Coba aku mundur lagi. Nah tanamannya itu kayak berbenturan atau bertabrakan. Kalau di tempat aku menamakannya bedu atau jumbo. Itu kalau dilihat dari video ya, tapi kalau melihatnya secara langsung ya enggak. Kita dekati ya, yang di tengah-tengah ini aku letakkan Alocasia amazonica. Di kanan dan kirinya itu ada Syngonium lilliput. Di atasnya sedikit kanan dan kiri aku letakkan sukulen lidah katak. Jadi tanaman-tanamannya di sini itu kayak kembaran gitu ya teman-teman. Aku perlihatkan sukulen lidah kataknya dari dekat. Nah seperti ini, kembaran kiri dan kanan, tapi potnya berbeda ya, yang satu warna orange, yang satu ini putih. Lanjut di atasnya sedikit, sebelah kanan sirih marbel, yang sebelah kiri sirih gading. Sama sirih semuanya, tapi ID-nya berbeda ya, yang sirih gading kayak gini. Masih dalam konteks kembaran, jadi di rak paling atas juga aku tempatkan dua tanaman anturium kuping gajah. Sementara tanaman-tanaman yang di dalam raknya itu ada lili paris kanan dan kiri juga, Calathea kanan dan kiri. Cuman kalau yang ini Calathea black lipstick, sementara untuk yang kanan itu juga Calathea tapi crimson. Sementara di bawah-bawah ini aku tempatkan agave di kanan dan kiri. Cuman kalau agave di tempat kayak gini tuh nggak bisa subur teman-teman, tetap kecil gitu. Karena dia cocoknya itu memang di tempat yang full sinar matahari. Kayak yang aku tempatkan di luar pagar tembok atau di tepi jalan itu bisa gede banget teman-teman. Tanaman-tanaman yang aku letakkan di lantai di depan rak tadi ini ada Divan. Kalau ini beras kutah gitu kami menamakannya.
tanaman jadul ya. Kemudian yang ini juga di fan tissue. Kadang agak jumbo gitu yang membedakan di fan tissue sama di fan terang bulan. Di sampingnya ini ada begonia yang daunnya bulat-bulat, mirip kayak daun begonia red carpet, tapi ini bukan red carpet sih, karena daun bagian belakangnya kurang merah banget. Di samping begonia ini pilobrekele, tapi yang warnanya pure hijau ya. Oh ya teman-teman, di belakang rak tadi di pojok ini aku tempatkan anthurium kuping gajah yang cukup gede. Karena pengembangbiakannya itu gampang sehingga aku punya banyak anthurium kuping gajah teman-teman. Yang di atas ini kan juga, terus kemudian yang di atas salon, speaker salon itu. Dan di halaman depan aku juga punya anthurium kuping gajah yang daunnya itu jumbo kayak gini teman-teman, gede banget. Gede apa lebar ya? Lebar banget yang jelas, masya Allah, sak gini ini loh. Ini jenis yang jumbo memang ya. Nah ini ada yang lebih gede lagi, masya Allah. Cuman tangkai daunnya itu bekar-bekar kayak gini, nggak bisa ngumpul gitu. Nah, ada yang lebih lebar lagi yang nyepit di sini. Kayak gini, masya Allah, gede banget ya. Cuman aku hanya punya ada satu tanaman ini aja kalau yang jumbo, teman-teman. Ini aku tempatkan di depan teras ya, di balik tiang teras depan. Sekarang kita lihat tanaman-tanaman yang ada di area tembok sisi utara. Jadi ada dua space atau dua plong di sini yang dibatasi sama tiang teras yang warna emas itu teman-teman. Jadi space pertama yang bagian barat, kemudian yang bagian timur. Kita lihat dulu untuk space yang bagian barat ya. Di sini ada tanaman-tanaman yang berturus, sirih-sirihan ya. Di bawah hiasan rumah-rumahan yang menempel di tembok, ini kami tempatkan dua tanaman sirih badak. Ini aku letakkan di atas kursi kayu buatan almarhum bapak ya teman-teman, atau biasa kami memanggilnya Akung. Al-Fatihah untuk beliau dan juga almarhumah ibu. Semoga beliau berdua ditempatkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di depan kursi ini aku tempatkan tiga tanaman bromelia. Di samping sirih badak tadi, kami pakai untuk meletakkan skindapsus. Ini sudah terlalu berjubel teman-teman, karena sudah terlalu rimbun, harusnya sudah dipotong-potong. Jadi banyak gitu ya, tapi belum sempat-sempat, masya Allah. Kasian sih sebenarnya. Jadi ini kembar ya, sama yang di pojok kiri. Ini juga skindapsus dan juga sudah terlalu berjubel teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman, termasuk yang ini sirih Brazil, ini pun sudah terlalu berjubel. Jadi kami lilit-lilitkan gitu aja. Duh mohon maaf ya, karena belum sempat mecah-mecah. Dan yang di bawahnya ini juga ada di fan. Yang ini ID-nya apa ya? Dan skindapsus yang di sini ini kami lilitkan di besi tiang bendera ini. Di bawah tiang teras itu kami letakkan pakis Boston. Pakis Boston yang ini itu daunnya kering-kering teman-teman, karena awalnya ini kan ditempatkan di halaman depan, dinaungi oleh pohon atau tanaman puring. Tanaman puringnya kami potong sehingga dia kepanasan, jadinya gosong-gosong kayak gini teman-teman. Akhirnya kami selamatkan dulu, sementara kami letakkan di sini. Dan ini adalah induk dari semua tanaman pakis Boston aku. Jadi awalnya aku hanya punya satu ini aja. Oh ya teman-teman, box atau kontainer ini adalah tempat aku meletakkan perkakas maupun kebutuhan berkebun ya. Di atasnya aku manfaatkan untuk meletakkan tiga tanaman bromelia.
Dan di samping kontainer, di lantai ini juga tanaman bromelia, teman-teman. Sementara yang kayak buffet itu adalah rak sepatu, teman-teman. Untuk menyamarkan, aku meletakkan tanaman hias di atasnya dan juga di sekitarnya. Tanaman gantung yang menjuntai panjang banget ini adalah sirih joy, teman-teman. Ini seharusnya sudah dipotong ya. Medianya kan hanya sedikit, jadi panjang kayak gini sehingga nggak begitu bagus. Jadi kelihatan kurang subur ya. Adapun tanaman-tanaman yang di atas rak, ini ada bromelia tokek, kemudian sansevieria katak hijau, kemudian dondong laut, dan yang ini adalah kaktus. Di atas kaktus ini tanaman gantung chirping cherry atau minkawe. Kemudian di kanan ini sansevieria katak hijau dan juga bromelia tokek. Ini untuk tanaman-tanaman yang ada di batas teras depan. Dua pot besar itu, yang kanan adalah tanaman gelombang cinta, yang kirinya cemani. Jangan salfok sama capil ya, teman-teman. Itu yang biasa kami pakai. Nah, di bawah itu kami pakai untuk meletakkan tanaman ekor tupai. Di kanan dan kirinya burlemak atau pilobrekele yang hijau ya. Sementara yang di atas tembok kami pakai untuk menempatkan tanaman-tanaman aglonema kecil-kecil. Nah, itu tadi seluruh tanaman hias yang aku letakkan di teras rumah aku ya, teman-teman. Semoga bisa memenuhi permintaan teman-teman ya. Adapun bagaimana cara merawat dan perlakuan terhadap tanaman-tanaman ini semuanya, nanti akan aku buatkan videonya tersendiri ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.